Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sekalian, perkenalkan kami dari kelompok 3 Angkatan 91 Latsar CPNS Kabupaten Toli-Toli tahun 2021. Pembinaan sikap dan perilaku bagi aparatur sipil negara merupakan suatu hal yang sangat penting. Salah satu kegiatan pembinaan sikap dan perilaku ASN yakni melaksanakan peraturan baris berbaris dengan baik dan benar. Olehnya itu, kami akan memperagakan beberapa aturan dasar dalam baris berbaris. Terimalah persembahan kelompok kami. Adapun gerakan dasar dalam PBB yaitu yang pertama sikap sempurna, tubuh berdiri tegap, kedua tumit rapat, kedua telapak kaki membentuk sudut 60 derajat. Kedua adalah sikap hormat, dengan gerakan cepat tangan kanan diangkat ke arah pelipis kanan. Ketiga, hadap kanan atau kiri, badan diputar ke arah kanan atau kiri 90 derajat. Keempat, hadap serong kiri atau kanan, berputar arah 45 ke arah kanan atau kiri. Kelima, yakni balik kanan, tumit kaki kanan beserta badan diputar ke arah 180 derajat. Keenam, lencang depan, penjuru tetap sikap sempurna. Ketujuh, lencang kanan, mengangkat lengan kanan atau kiri ke samping, punggung kanan tetap menghadap ke atas. Gerakan yang kedelapan adalah setengah lengan lencang kanan atau kiri. Seperti pada waktu lencang kanan, tetapi tangan kanan atau kiri berada di pinggang dengan siku menyentuh lengan orang yang berdiri di sebelahnya. Gerakan dasar PBB yang kesembilan yaitu jalan di tempat. Kesepuluh yaitu gerakan langkah ke depan dan ke belakang. Kesebelas yaitu langkah ke samping, seperti yang dicontohkan dalam video ini. Nah, itulah beberapa aturan dasar dalam peraturan baris berbaris. Terima kasih atas segala perhatian. Tetap semangat ya, dan tetap jaga kesehatan. Patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Salam semangat dari kelompok kami ya. Bye-bye.